tadi sudah saling menyampaikan apa yang diinginkan. Jadi pihak kami tetap ingin melanjutkan proses hukum ini untuk ke depan agar ada efek jera supaya tidak lagi ada orang yang melakukan mencemarkan nama baik, memfitnah terhadap klien kami. Jadi kami selalu sepakat dan Mas Bin selaku kakak yang mewakili ibu yang harusnya hadir di sini hari ini sudah menyampaikan bahwa hari ini mediasinya sudah dinyatakan gagal. Tapi tadi ada juga pernyataan dari pihak keluarga agar yang bersangkutan bisa melakukan permintaan maaf baik secara melalui media sosial dan juga ke teman-teman media. Yang mana itu akan menjadi pertimbangan nanti ke depannya. Tapi untuk sementara ini, hari ini mediasi gagal. Jadi sudah diserahkan kepada pihak penyidik. Keputusan yang terbaik dari pihak keluarga dan tadi juga sudah menyampaikan bahwa sampai sejauh ini belum ada perdamaian. Inggris Timur ya, itu Madura. Jadi dari ungkapannya itu dia kurang serius, kurang bersyukur untuk permintaan. Sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk keseriusannya orang ini. Karena ini sudah diskriminasi. Ini menyangkut warga Jember soalnya. Jadi warga Jember kan disangka main hukum dan lain sebagainya. Itu kan tidak asik. Jadi harus kita bersungguh-sungguh untuk ke teman-teman media untuk disampaikan permohonan maaf yang sesungguhnya. Karena waktu dia di HP kan begitu. Tapi waktu permintaan maaf, ya ini main-main dia ini. Main-main. Jadi kalau tidak serius, terus diproses. Pasti ada obrolan apa aja tadi pertemuan? Oh, tidak mungkin paham Anda, karena ini bahasa Inggris. Intinya orang ini memfitnah ya. Nah, ini untuk agar dia bisa mengklarifikasi fitnahnya itu untuk diluruskan bahwa itu fitnah. Seperti itu substansinya itu. Jadi kami tadi cuma minta bukti aja. Kami kasih waktu kalau apa bilang memang saya pernah seperti itu. Kami cuma butuh waktu itu sebelumnya bilang sih enggak usah, saya memang salah. Saya minta maaf sambil terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!